Keluar. Ya cepet ya. Ayo. Good, guru. Saya meminta di nomor. Hasilnya guru dan tim audio di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya teman saya memiliki jurusan multimedia dan memiliki beberapa hobi. Teman kita dari hobi kita, dari cita-cita kita. Yang kedua, menguji pengetahuan adik-adik. Itu kan tadi moto bunga ya pertama muncul, terus moto lain, moto ini, moto itu yang berhasil. Ini tadi kalau saya ngeliat ya dalam sini, siapa yang masuk? Yang masuk benar yang masuk, ini kalau saya ngeliat yang lagi jalan itu hanya full aja orang yang lagi jalan. Ternyata kalau kreatif itu lagi jalan, langkah kakinya disut, langkah kaki disut, punduk kalau datang masuk dari depan disut ya, untuk depan ya, sehingga itu kelihatan langkah orang yang akan masuk ya, itu kekreatifan dari yang disut ya, gerak langkah, sehingga itu menjadikan salah satu daya tarik yang menonton nanti. Oh iya, ini lagi jalan, tadi temanya yang lagi jalan ke sekolah kan? Ya, ke sekolah itu yang gerak langkah itu diperlihatkan, itu akan lebih bagus berarti ya. Itu kamera diam, padahal karena ini kan bentuknya film ya. Nah, kameramen harus cerdas, ini untuk apa? Nah, ini kan untuk film. Kalau film agar menarik, kamera itu harus bergerak. Nah, jadi tidak dalam beberapa detik itu diam jadi. Kalau untuk berita itu harus, misalnya Pak Bupati lagi pidato, kita shoot pengambilan gambarnya, itu harus diam karena dia tokoh. Tapi kalau film, klip lagu misalnya, itu kamera lebih bagus bergerak, tapi fokus ke tokoh, ke orang, ke objek. Misalnya dari itu ada anak yang menulis di papan tulis itu kan disorot dari belakang. Nah, akan lebih baik jika si kamera itu yang berjalan sorotan ke fokus ke orang yang sedang menulis di board, sehingga dari awal kelihatan punggung berjalan kameranya, sehingga
si kamera itu memperlihatkan apa yang sedang ditulis orang itu. Jadi kalau tadi kita tidak tahu si orang ini siapa orang. Jelaskan sedikit ya, sedikit. Tolong jelaskan mengapa ngambil gambar ini. Prestasi yang mencapai modul SN ya di tingkat kabupaten. Gue sering mungkin saya ingin mengatakan itu kerjasama tim ya, kerjasama tim. Saya ingin melihatnya tadi ada apa perlu dilakukan ya, perlu dilakukan. Jadi kalau untuk itu namanya sebagai apa? Editor. Kasihan. Kasihan Pak. Pak, Masya Allah, nangis di panas. Makan dulu, Pak. Terima kasih untuk Pak Gilang tadi atas supportnya di belakang saya pas saya praktek. Ngeburning, ternyata mantap. Gimana Bila? Kena mental katanya. Panik ya? Panik. Makan dulu, Pak. Enggak ada pengumuman dari belakang, Pak. Kita mau. Ya, sebarangan ya, sebarangan. Pembimbing ya, jadi yang... Pokoknya cuma gara-gara. Enggak, gini. Cuma tanya entah ke kau. Hai guys. Udah nikah belum? Nah. Ketua. Cok, masuk. Silakan masuk. Pak ini kata. Juri. Dong gawat kau cekin. Semangat, anak muda. Oke, di sana ketua nami acara di produksi ini seperti apa? Jawab Pak. Jadi dikenalkan satu-satu, misalnya ketua itu namanya siapa, dalam tim produksi ini menggarap apa, ya, sama ke. Pusing ini kok dekatnya. From up here.
The world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We're meant to be in the great outdoors. Forever free. Satu, dua, tiga. Bisa! 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 Kok kirim bayar? Mau parkir ya? Si bang dua lorot sih. Dok, foto bebas mah tuh. Terima kasih atas jakirnya. Ya Allah, di pengen apa yang pengen? Karena mau lanjut COVID, baris dan cepetan. Jangan dulu pulang, jangan dulu pulang. Udah imoro. Nah, gimana Pak Soleh? Alhamdulillah telah sukses uji kompetensi untuk anak-anak multimedia kita. Semoga ke depan lebih sukses, lebih maju dan lebih hebat hasilnya.